Ini baru beberapa hari kemarin ini, hari Kamis saya ke puskesmas. Saya terindikasi menurut dokter mata saya terkena katarak. Nah, satu-satunya jalan harus dirujuk ke rumah sakit besar dan operasi. Istri saya mencegah saya untuk operasi lantaran dia bilang pakai aja nanospray ya. Pakai itu kan bisa. Ya udah saya coba. Saya baru bisa apa? Saya coba buktikan. Saya baru pakai beberapa kali. Ternyata alhamdulillah perubahannya ada. Jadi baru saya pakai itu kira-kira hari Kamis itu dipoto sama dokter. Dan puskesmas tidak bisa mengobati, satu-satu jalan dioperasi. Nah, terus apa hasilnya dengan nanospray ini hanya dalam jangka waktu satu malam. Jujur durasinya saya tidak hitung berapa ya, sambil nonton TV aja. Pertama memang rasanya tuh perih. Pertama rasanya perih, tapi lama kelamaan setelah tidak perih, lalu saya minta istri saya foto lagi dan ternyata alhamdulillah seperti ini hasilnya. Dan kalau katarak itu kan kayak kabut gitu ya, berkabut. Nah, ini sudah tidak gitu. Tapi saya tetap terapi terus. Saya pakai air bioglas yang tidak disuling. Jadi saya rendam. Ya, yang ini dikocok-kocok gitu. Nah, terus dimasukkan ke nanospray gitu. Itu aja terus gitu. Dan saya rasa cukup begitu aja. Saya juga disuruh menyampaikan testimoni masalah katarak ini. Terima kasih. Selamat siang. Terima kasih Pak Adi. Mau update terus tentang video-video VSN? Subscribe di sini.